bantai. Di episode channel kali ini kita akan menjawab pertanyaan teman-teman. Di sini ada laptop ya, ada backpacknya. Kemarin teman-teman ada yang komen di bawah di kolom komentar, katanya ada backpacknya tapi kok tidak tampil. Ini saya akan memberikan solusinya. Saya akan memberikan perintah, ada perintah CMD tertentu untuk laptop Asus. Jadi untuk teman-teman yang mengalami kalau misalnya ini ada backlightnya tapi tidak bisa tampil, ini kemungkinan ada crash antara firmware-nya ya teman-teman. Pertama kita matikan dulu antivirusnya, karena di sini tidak ada antivirus lainnya. Matikan vendor, ini bisa konektor ya. Kemudian kita masuk, pastikan semua antivirusnya mati, karena kalau misalnya ada yang hidup satu saja itu tidak akan berhasil ya guys. Ini guys, tentanya WWT PLC CNFG size garis miring W tinggi 7D, kemudian tekan enter. Berhubung ini saya sudah baginya seperti itu, jadi tidak saya tekan enter guys. Ini backlightnya sudah hidup ya guys. Saya buat teman-teman kalau ini ada backlightnya tapi tidak hidup, saya coba cara seperti ini. Semoga teman-teman bisa berhasil, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Oh iya, foldernya nanti akan saya taruh di deskripsi ya, guys. Saya buat teman-teman yang mau ambil, silakan. Oke, see you.